Lagi ngapain nih di sini, Pak? Ya, di sini yang mulung. Oh, lagi mulung ya? Waduh. Bapak siapa namanya, Pak? Andi Muryadi. Andi Muryadi. Mulungnya sekitaran Kerawang sini aja, Pak? Iya. Dari tahun berapa nih, Pak? Mulung kayak gini? 2010. 2010. Sampai sekarang? Iya. Cukup lama juga ya. Tinggalnya di mana sih, Pak? Oh, di stasiun Kerawang. Kalau enggak di tempat situ aja. Bapak kalau di sini seringnya juga di mana, Pak? Seringnya di Cikampek. Cikampek juga ya. Pokoknya tiap malam keliling gitu ya. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh, Pak? Dari pagi sampai jam 2 pagi. Dari pagi sampai jam 2 pagi lagi. Ngalong terus Pak, tiap hari itu. Kuat juga ya, fisiknya masih ini ya, masih dikasih kekuatan, sehat ya Pak ya. Yang penting dari jauh dari virus corona. Nah itu dia, mudah-mudahan ya Pak ya, jauhlah dari virus-virus. Ini hasil mulung si Bapak nih. Ini kalau per kilo itu dijual berapa sih Pak? Kalau per kilonya ya 2,5, 2,400. 2,500. Langsung dijual apa gimana Pak? Tanggung dulu. Oh, ditanggung dulu. Pengalaman Bapak waktu di Jakarta gimana, Pak? Pengalaman Bapak mah ya paling ya saja ya, karena ada nyuruh cuci mobil. Apa aja ya? Pokoknya tetap semangat ya. Jangan putus harapan lah. Iya, benar-benar. Pokoknya ini guys nih, motivasi juga buat kita-kita yang masih muda ya. Nah, si Bapak aja nih yang udah tua gitu kan, udah berumur tapi masih tetap semangat dia. Tiap pagi dari malam sampai dari pagi lagi sampai siang lagi itu. Mulung di jalan, mulung botol-botol bekas, kardus ya, apa aja ya. Iya, benar-benar Pak. Daripada mencuri apa ya? Waktu kejadian di Bintaro itu Bapak ada juga itu Pak? Oh, waktu ada tragedi di Bintaro mah saya masih di stasiun Tanah Abang. Oh, Tanah Abang. Itu udah diumumin lagi saya mau berangkat juga bilang mohon maaf calon penumpang, harap tiketnya dikembalikan lagi. Iya. Karena ada kerusakan testing. Ya udah, kembaliin lagi. Saya ngeliat dari kaca jendela, nggak ada terbuka sedikit. Iya. Maksudnya saya ngeliat dari komputer yang beradu. Oh, udah beradu. Waduh. Kepala sama kepala. Ngeri juga ya. Begini nih jadinya. Itu kejadian tahun berapa sih Pak, waktu Bintaro itu? Lama ya? Itu kalau Bintaro waktu kejadiannya tahun 1999. 1999. Lama juga ya, saya masih kecil. Kalau saya umuran masih SD kalau saya.
sekarang masuk di majalah koran kan ramai jadi. Iya, iya. Sampai masuk ke gedung Beskop. Jadi langsung buat putar film Indonesia. Berarti tahun-tahun dulu Bapak di sono ya tetap ya. Jakarta ya. Kalau keluarga di mana Pak sekarang? Kalau keluarga ya paling ya ada di Mojokerto. Saudara gitu ya. Kalau mantu ya di Klaten. Berarti Bapak tinggal sini sendiri ya? Ya, ini. Ya masih hidup sebatang kara. Iya. Kalau kita usaha mulu kan angin-anginan, hujan-hujanan, panas-panasan. Mirip sekali di keadaan si Bapak. Tolonglah sempat perhatikan burung-burung yang di jalanan, kasihan juga. Mudah-mudahan pemerintah setempat juga memperhatikan ya Pak ya, biar istilahnya pengangguran rakyat-rakyat kecil itu makin sejahtera lah, terpenuhi ya Pak ya kebutuhannya gitu. Jangan-jangan sampai terlupakan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin kan. Apalagi orang-orang yang sering korupsi ya udah-udah kaya gitu tapi masih serakah aja gitu. Makin nimbun korupsinya makin kaya, aduh sayang banget ya. Kalian buat penutup nih Pak, motivasi Bapak buat anak-anak yang nganggur, yang pemuda-pemuda zaman sekarang nih gimana nih Pak? Nasehatlah dari orang tua. Udah saya kasih ya, alhamdulillah sampai masuk kerja di lapang. Iya. Satu, kalau yang keduanya mah belum ketemu. Ada yang kedua juga yang baru, orang Indramayu. Iya. Lagi tiduran. Oh, lagi tiduran. Enggak, maksudnya nasihat Bapak gitu dari Bapak buat anak-anak muda. Gimana Pak nasihatnya? Biar tetap semangat apa gitu? Keluarga ada cucu, iya. Ya sebagai apa juga sama. Itu juga cucu ada. Hanya sebagai belum pernah kawin. Oh iya. Di sini Pak, di mana? Di Klaten. Di Klaten. Oke Pak, saya mau lanjut ya. Saya juga lagi nge-grab nih di jalan nih. Saya mau lanjut keliling-keliling lah, nyari rezeki. Insyaallah ada, kalau rezeki harus dicari ya Pak ya. Betul. Jangan apa? Istilahnya jangan diem mulu di rumah gitu. Kita jangan putus asa. Anak-anak muda tetap semangat. Lihat aja sosok si Bapak nih, walaupun udah tua juga masih tetap semangat malam-malam gini gitu kan, hujan-hujanan, panas-panasan, tetap semangat mencari rezeki. Ini ada sedikit rezeki nih buat Bapak nih. Jangan dilihat dari besar kecilnya ya. Mudah-mudahan keterima lah buat Bapak ya Pak ya. Buat makan, ngopi juga ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat selalu ya Pak ya. Tetap semangat Pak mencari rezeki. Pokoknya yang penting kerjaan apa aja, yang penting halal ya Pak ya. Oke guys, sekian dulu ya. Saya mau langsung lanjut. Bapak terima kasih ya Pak ya. Sami-sami. Hey, Pak, assalamualaikum. Salam.